Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat yang judul besarnya masih tentang Yeremia. Ya, kita akan mempelajari di mana Nabi Yeremia pada saat dia mengamarkan akan setiap nubuatan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, kita akan masuk pada judul kecilnya itu krisis berlanjut. Ya, ayatnya terdapat di Yeremia 9 ayat 24. Ya, dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian hamba Tuhan berlanjut. Bahkan sebagian besar kitab Yeremia berbicara tentang tantangan dan pergumulan Nabi dalam upaya membuat supaya bangsa itu mendengar perkataan bahwa Tuhan mencari mereka untuk menyampaikan kasih dan perhatian. Bayangkan apa yang akan terjadi jika bangsa itu mendengar Yeremia dan menerima amaran Nabi. Jika mereka mendengar, jika bangsa itu, para raja dan tua-tua, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, krisis yang mengerikan tidak akan datang. Kesempatan untuk bertobat ada pada mereka, bahkan sesudah mereka melakukan begitu banyak kesalahan, banyak kejahatan, pintu kepada penebusan dan keselamatan tidak tertutup. Pintu tetap terbuka, namun mereka menolak untuk berjalan masuk melalui pintu itu. Sekali lagi, adalah mudah bagi kita hari ini untuk menggelengkan kepala kita atas kedengilan hati mereka. Ya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11, ya, contoh-contoh ini ada di hadapan kita. Apakah yang akan kita pelajari dari hal-hal itu, ya? Ini 1 Korintus 10 ayat 11, ya, kita bisa membacanya bersama-sama, di mana sekali lagi, ya, ujian-ujian datang kepada hamba Tuhan, yaitu Yeremia. Ya, jadi ini dikatakan sebagian besar kitab Yeremia berbicara tentang tantangan dan pergumulannya. Yeremia 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi ini merupakan amaran, ya, di mana pada saat bila mana, ya, para imam-imam atau para orang-orang pada saat itu mau mendengarkan amaran yang Yeremia kumandangkan kepada mereka, maka di situ mereka akan diberi kesempatan untuk berbalik, ya, karena Tuhan mengatakan pintu sangat terbuka lebar bagi barang siapa yang mau masuk. Jadi ini adalah sebuah undangan, ya, bukan saja bagi bangsa Israel pada saat itu, tetapi bagi kita masing-masing pada zaman akhir ini. Ya, pintu terbuka, tinggal kita mau untuk melangkahkan kaki kita untuk datang kepada Yesus, ya. Dan di sini pun dikatakan bahwa ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dari Tuhan, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian, dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat, menggendong mereka selama dahulu kala, selama zaman dahulu kala. Di sini sudah jelas sekali, Pak, bahwa pada saat Tuhan menimpakan malapetaka terjadi pada mereka, Tuhan menangis. Tuhan melihat bahwa seharusnya hal itu tidak terjadi kepada mereka bila mana mereka bertobat kepada ada pertobatan yang sejati yang Tuhan sudah tawarkan kepada mereka. Tuhan tidak langsung memberikan malapetaka yang terjadi, tapi Tuhan memberikan amaran-amaran sebelum hal itu terjadi. Dia memanggil mereka, dia ingin merangkul mereka, tetapi mereka tidak mau dirangkul. Mereka terus berada dalam ketegaran tengkuk mereka sehingga
Tuhan harus menegakkan keadilannya, yaitu Dia memberikan malapetaka itu. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak senang pada saat Dia memberikan malapetaka itu, tetapi Dia mengatakan bahwa Dia tidak bisa menahan hatinya untuk melihat mereka begitu sukar dalam kesukaran itu. Jadi hal itu terjadi pada kita. Panjang sabar Tuhan yang begitu luar biasa terjadi pada kehidupan kita saat ini. Mungkin kita dalam kehidupan kita banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tuhan masih memberikan amaran-amaran yang begitu luas bagi kita, begitu dekat dengan kita amaran-amaran itu. Tapi apakah kita akan terus dalam ketegaran tubuh kita atau terus dalam keberadaan dosa kita ini? Biarlah kita dapat merenungkan bahwa panjang sabar Tuhan itu, Dia rindu agar kita tidak dapat mendapatkan malapetaka tersebut, tetapi mendapatkan kehidupan yang damai. Karena ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancang malapetaka dalam kehidupan kita, tetapi setiap pilihan kita akan menentukan kita apakah kita akan mendapatkan setiap malapetaka itu atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Biarlah kita dapat memilih akan rahmat Tuhan yang penuh kasih itu, sehingga kita dapat mendapatkan akan pertobatan yang sejati. Ya, jadi umat Tuhan itu dipanggil untuk menjadi bangsa yang berbeda. Begitu pula dengan masing-masing kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ada suatu maksud yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Ya, kita harus mematuhi akan setiap nasihat-nasihatnya atau firman-firmannya yang Dia tuliskan kepada kita. Karena firmannya itu adalah benar. Ya, karena Tuhan ingin supaya kita mengubah setiap sifat-sifat kita yang buruk digantikan dengan karakter Yesus. Bila mana kita adalah ciptaannya, maka kita harus menurut sang pencipta kita. Maka kita harus merubah karakter kita sesuai dengan sang pencipta kita. Itulah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita ya. Di sini pun dikatakan bahwa meskipun ayat-ayat ini kuno, dikatakan bahwa Tuhan memberikan firman-Nya di dalam buku Alkitab. Ayat-ayat ini kuno, namun pekabaran ini tetap relevan. Kita mungkin tidak tergoda untuk sujud menyembah kepada patung buatan manusia, atau kebanyakan dari kita juga tidak akan kecewa atau khawatir tentang tanda-tanda langit. Gantinya namun adalah lebih mudah untuk meletakkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan kita daripada berhala-berhala yang dapat menyelamatkan Yudea dari hari penghakiman. Jadi mungkin kita tidak, di sini dikatakan mungkin tidak, kita tidak tergoda melihat hal-hal, mungkin patung-patung kita tidak sembah. Tetapi ada hal-hal yang tersembunyi yang dari kita. Kita mempunyai kelemahan. Kita mempunyai banyak sekali sifat yang bisa tergoda. Mungkin dengan cara pergaulan kita, mungkin dengan makanan kita, mungkin dengan pakaian kita, atau mungkin dengan teknologi yang ada, itu dapat menggoda kita. Saat sekarang mungkin patung kita tidak bisa menyembahnya, tapi melalui teknologi yang ada, kita bisa menjadikan itu berhala yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Atau mungkin pergaulan kita menjadi berhala, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Atau mungkin dengan pola makan kita, pola hidup kita, kita dapat menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Berhala bukan saja secara fisik yang kita lihat, tetapi berhala mungkin dalam pikiran kita. Kenyamanan kita yang selalu kita tonjolkan untuk kepentingan diri kita, itu adalah berhala-berhala kita yang kita harus kikis setiap hari. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu terus relevan dalam kehidupan kita saat ini. Biarlah teguran-teguran yang kita mungkin dapat dari firman Tuhan saat kita membaca akan firman Tuhan melalui Alkitab, buku-buku roh nubuat. Mungkin teguran-teguran itu menyakitkan, tetapi ingat bahwa kita harus meninggalkan setiap zona nyaman kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, dan juga di sini panggilan pertobatan bagi masing-masing kita. Ya, Tuhan masih memanggil kita ya untuk datang kepadanya dengan semua penyesalan kita. Ya, kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita, sehingga pertobatan sejati itu akan menjadi bagian kita. Ya, saat ini kita jangan sia-siakan waktu kita lagi. Baiklah, kita gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya.
ya, sehingga kita bisa membedakan mana itu hal yang jahat dan mana itu hal yang baik. Dan di sini panggilan untuk kematian, ya, bisa kita bayangkan bagaimana kita dipanggil untuk mati, sebagaimana Yeremia pada saat itu. Dia mengabarkan nubuatan, tetapi banyak orang di sekitarnya ingin menghentikan dia dengan rencana untuk membunuh dia. Di sini banyak sekali, mungkin kita tidak secara langsung seperti Yeremia diancam, dianiaya untuk berhenti dari nubuatan yang dia bawakan itu. Tetapi ingat, Yeremia tidak gentar sekalipun tidak gentar, oleh karena dia terus pada pendiriannya, terus pada kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia tidak pernah goyah dengan hal-hal di mana menyangkut nyawanya sendiri. Pada saat kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, pada saat kita sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak gentar lagi dengan kehidupan di mana bagaimana saya akan nasib saya nantinya, bagaimana nyawa saya nantinya. Kita tidak akan memikirkan hal itu lagi, sebagaimana contoh Yeremia dengan ancaman kematian di hadapannya. Sang nabi tanpa takut, tidak menghaluskan satu kata pun dari perkabaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pada saat itu dia tidak gentar, oleh karena Yesus bersama-sama dengan dia, oleh karena rahmat Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Dia telah menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga setitik pun, sepatah kata pun dia tidak goyah. Apakah kita akan tetap teguh sebagaimana yang Yeremia berikan contoh bagi kita, teguh dalam iman? Ya, bila mana kita mau teguh, apakah kita akan teguh pada saat godaan itu datang? Yaitu latihan pada saat ini. Bila mana kita berlatih mulai saat ini untuk hidup bukan hidup kita lagi, tapi biarlah Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, maka kita akan disanggupkan untuk menghadapi hal sebagaimana Yeremia hadapi. Bila mana ancaman nyawa pun kita tidak akan pikirkan lagi, oleh karena Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Dan mungkin saya panggilan juga bagi kita untuk mati setiap hari, ya, di mana mati melalui penyangkalan diri kita, memikul akan salib Yesus setiap hari. Mungkin banyak orang-orang pada saat ini yang melihat kita berbeda dengan dunia, mereka membenci kita atau mereka menghina kita, ya, biarlah kita yang mendoakan mereka, berdoa bagi mereka. Kita tidak bisa untuk melawan, ya, biarlah kita lawan itu dengan doa, sehingga mereka boleh tersentuh, ya, sehingga mereka boleh terjamah oleh setiap doa-doa yang kita layangkan. Karena Tuhan tidak pernah diam, karena Tuhan selalu menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap doa-doanya dari hamba-hambanya yang setia. Dan di sini contoh yang paling baik bagi kita, pada saat orang-orang di sekitar Yeremia ingin memusnahkan Yeremia, ingat bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan. Di mana Yeremia yang tadinya orang-orang ingin membunuh dia, ingat bahwa Tuhan memberikan kelepasan bagi dia. Tetapi pada saat Yeremia menerima kelepasan itu, dia tidak membanggakan diri dengan hal tersebut, tetapi bagi sang nabi kelepasannya itu hanya sejenak saja. Dia tidak benar-benar aman. Jadi Yeremia ini selalu waspada. Contoh yang baik-baik kita juga pada hari ini, biar kita selalu waspada. Mungkin saat ini kita diberikan kelepasan untuk kebebasan untuk memilih. Ingat bahwa kita harus terus berjaga-jaga, karena setan akan melihat orang-orang yang mau bertobat. Dia akan menggempur habis-habisan. Dia tidak pernah ngelengah untuk melihat kita, memantau kita dengan kehidupan kita hari ini. Bila mana kita mau berkomitmen dengan Tuhan, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan setiap tantangan kita. Tetapi ingat, bila mana kita terus teguh dalam kebenaran Tuhan, terus teguh dalam pendirian kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelepasan yang bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Tanpa keraguan kita dapat melihat di alam sekeliling kita
dalam hubungan manusia dan dalam kemegahan ciptaan itu, dan mendapatkan gambaran kasih Tuhan. Namun dosa telah merusak ciptaan itu, sebagaimana juga merusak kesanggupan kita untuk menghargai atau bahkan membaca dengan benar. Tetapi di salib, tirai telah terkoyak dan dunia diberikan kenyataan kasih yang paling jelas dan tajam. Kuasa kasih yang begitu besar yang menuntun kepada apa yang Ellen G. White sebutkan, dikatakan di dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 924. Kuasa ilahi yang memisahkan, begitu sempurnanya kasih Tuhan itu bagi kehidupan kita. Pada saat Dia memanggil kita untuk menggunakan kita, Dia tidak pernah memanggil kita dan membiarkan kita sendiri untuk berjalan. Tetapi di sini Dia memberikan contoh bagi kita sebagaimana Dia memimpin nabi-nabinya, khususnya Nabi Yeremia pada saat ini kita pelajari ini. Dia menuntun dia. Pada saat nyawanya Yeremia ingin dimusnahkan dari hadapan dunia ini, tetapi ingat Tuhan memberikan kelepasan. Dan di sini dikatakan bahwa kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kasih yang Tuhan itu kita rindukan, yaitu kita harus terima kasih yang telah Tuhan salurkan bagi kehidupan kita. Apakah kita akan menyambut dengan gembira sebagai nabi-nabinya yang zaman dahulu telah menyambut akan kasih Kristus itu. Mereka menjadi pekabar-pekabar Tuhan yang terus teguh dalam pendiriannya. Biarlah kita terus teguh dalam pendiriannya, di mana dikatakan bahwa salib atau tirai yang terkoyak itu memberikan kenyataan pada dunia bahwa kasih itu begitu tingginya, begitu sempurnanya yang kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, jadi betapa besar kasih Tuhan, hingga kealahan yang saling mengasihi sejak kekekalan mempertahankan keterpisahan ini untuk menebus kita. Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 adalah ekspresi yang paling jelas dan kuat tentang keterpisahan yang menyelamatkan kita itu. Di sini kita kembali dapat melihat kesusahan dan penderitaan yang Tuhan alami karena dosa kita. Maka tidak heran kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Tentunya sebagai manusia yang sudah jatuh, kita hanya meniru kasih itu, dan bahkan kasih yang kita tiru sering dibengkokkan oleh keinginan kita yang penuh dengan sikap cinta diri dan dosa. Ya, jadi pada saat Yesus disalibkan, ya, Dia merasa dirinya terpisah dari Bapaknya. Ya, makanya dikatakan Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya, disitulah Yesus merasakan ya suatu penderitaan yang luar biasa yang Dia sudah tanggung karena menebus dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita rasakan ya, untuk tidak mementingkan akan diri kita. Ya, bagaimana kita bisa mementingkan akan kepentingan orang lain ya? Untuk itu di sini dikatakan Yesus mengasihi kita lebih dahulu. Ya, tentunya sebagai manusia yang sudah jatuh, kita hanya meniru kasih itu. Dan bahkan pada saat kita meniru kasih itu, kita sering membengkokkannya. Ya, ini adalah hal yang sangat buruk. Ya, untuk itu kita biarkan pada saat Yesus yang menuntun kita, ya, kita minta Tuhan, biarlah kasih saya adalah kasih yang tulus, ya, keluar dari dalam hati saya. Oleh karena tuntunan kuasa roh kudus, itulah yang harus kita minta. Jangan kasih kita adalah kasih kepura-puraan, yaitu adalah kejijian di mata Tuhan, yaitu adalah suatu ancaman yang akan mengancam diri kita sendiri. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan itu di masa yang akan datang. Ya, jadi inilah yang harus kita pelajari terus hari demi hari, mempunyai kasih yang tidak terbatas, ya, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Inilah yang Yesus mau tekankan kepada kita, walaupun ya krisis itu akan terus ya kita hadapi, tetapi biarlah pada saat kita menghadapi krisis itu sama seperti Yeremia,
dia terus bergantung kepada Tuhan. Walaupun timbul kemanusiaan kita, ya seringkali timbul, tapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan sampai kita lengah, ya. Kita harus terus sadar, ya, walaupun kita jatuh, kita harus sadar, Tuhan, bantu saya untuk tetap berdiri lagi, ya, untuk tetap memandang kepada Engkau, karena Engkau sudah mau rela mengorbankan dirimu untuk saya dan untuk kita semua. Dan biarlah perasaan di mana rasa terpisah Yesus bersama Bapa, ya, menjadi bagian kita hari ini untuk kita renungkan pada saat kita melakukan dosa. Biarlah kita merasa bahwa begitu jauhnya diri kita terpisah daripada Tuhan, sehingga kita dapat menyadari akan jangkauan kasih karunia Tuhan itu. Dan biarlah kita dapat menyambut kasih karunia Tuhan itu, dan kita mengambil komitmen kita hari ini, ya, untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, di mana kita dapat mengembalikan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, tetapi biarlah dengan sesuatu kesempurnaan kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita datang kepada Tuhan dengan kasih yang sejati, yang bersungguh-sungguh, sebagaimana yang tadi Ivan katakan, datang kepada Tuhan melalui pertobatan kita, melalui pengakuan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyanggupkan kita untuk berdiri pada hari depan, di mana penghakiman itu kita akan hadapi. Dan biarlah kita dapat mengambil komitmen kita hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita terus berdiri dalam kebenaran Tuhan, sebagai mana Nabi Yeremia telah contohkan bagi kita. Tidak tergoyahkan, tidak dapat dijual beli oleh apapun itu. Biarlah kita terbat teguh bersama dengan Tuhan hari ini dan seterusnya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.